dikirimlah kejuaraan Porsini se-Jawa Barat. Safari literasi titik ketiga Duta Baca Indonesia setelah sore yang 11 September Ponpes Utsman bin Affan Arjasari 13 September sekarang 15 September di Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran Purwakarta. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Yuk kita ikuti pelatihan menulis kisah inspiratif. Ini luar biasa ini Sekolah Ekologi, lihat landscape-nya. Bangunan-bangunannya khas Sunda, karena ini Kahuripan Pajajaran. Lihat tuh si Bapak juga mau ikut meeting ya, apa ikut pelatihan. Ini apa nih? Ya. Apa? Ikat kepalanya ikat, tuh Sunda. Ya, ya Pak. Bapak yang hukum materi ya? Purwakarta istimewa. Purwakarta istimewa. Berada di puncak, katamu kita berdiri di sana, tersenyum tentang bintang. Mereka tidak meninggalkan apa-apa, khususnya kalau saya pribadi tidak meninggalkan apa-apa. Meninggalkan harta juga enggak, karya juga enggak. Nah, karena saya tidak tahu siapa kakek-kakek saya berpikir cucunya cucu saya harus tahu saya dengan karya, karena buku yang kita terbitkan pasti tersimpan di perpustakaan nasional. 100 tahun yang akan datang tetap terdokumentasi di sana. Itu pertama. Yang kedua, buku kita selagi tetap ada, apalagi 50-100 tahun yang akan datang bukan digital lagi mungkin, kalau masih cetak, cucunya cucu kita pasti tahu siapa kita. Cita-cita saya ingin jadi juara dunia itu saya wujudkan pelan-pelan. Kalau sekarang ada FLS 2N, ya. Dulu namanya Porseni. Porseni ya. Nah, jadi menaik pertandingan antar sekolah, saya teh jadi wakil sekolah. Sama yang berlengan dua. Jadi saya kalau di sekolah itu juara kedua se-Kota Serang. Jadi kalau misalnya ada Porseni, nah ini dikirim ke masih Banten, masih Jawa Barat. Dikirimlah kejuaraan Porseni se-Jawa Barat. Jadi saya tiga orang. Saya single pertama Rahmat, single kedua saya, lalu double-nya saya dengan Rahmat. Nah, ini bertanding dengan jagoan dari Kuningan. Menang gue. Dari SDN 1 Negeri Kidul, di mana sebelumnya saya dapat merasakan indahnya suasana kelas, hangatnya kasih sayang Bapak dan Ibu guru, agar saya tumbuh menjadi anak yang kaya akan ilmu. Kini kami terpaksa melakukan pembelajaran secara daring. Hal ini terasa sungguh berat. Karakter orang berbeda-beda, ada yang bisa menuliskan atau bisa di sini numpuk unek-unek atau banyak yang harus dituangkan, tetapi ketika mau menuangkannya itu yang menjadi kesulitan. Saya Haja Popon Masria, pengawas SD Kecamatan Purwakarta. Alhamdulillah pada kegiatan Safari Literasi sangat bermanfaat sekali bagi kami, kepala sekolah dan guru-guru. Semoga menelorkan duta-duta literasi dari Kabupaten Purwakarta untuk Indonesia. Jadilah juara yang menghargai lawan. Hebat kan? Saya merasa berterima kasih dan
mengapresiasi dengan adanya safari Duta Baca di Kabupaten Purwakarta, karena kita memang sedang mengembangkan bagaimana agar guru-guru kita dan anak-anak kita mempunyai kompetensi yang cukup dalam bidang literasi. Nah, hari ini Kang Gulagong ke Purwakarta untuk yang kedua kalinya, dan ini buat saya sangat berharga, karena saya mengharapkan dari Kang Gulagong ini nanti akan menularkan ilmunya kepada guru-guru kami, dan guru-guru kami akan menularkan ilmu mereka, menyampaikan ilmu mereka kepada siswa-siswa, dan dari sana kita akan merubah Purwakarta menjadi masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi yang luar biasa. Hari yang indah, safari literasi kota ketiga setelah Soreang, kemudian Arjasari, dan sekarang di Purwakarta, Sekolah Ekologi Kahuripan Purwakarta. Saya Gulagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025, mengucapkan terima kasih dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa. Berdaya dengan guru. Tepuk tangan. Terima kasih kepada panitia Safari Literasi Duta Baca Indonesia yang sudah menyelenggarakan kegiatan workshop atau pelatihan naskah penulisan inspiratif. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang saya harapkan dapat memberikan inspiratif kepada bapak-bapak kepala sekolah, guru, sehingga bisa menjadi literans yang baik, cara menulis buku yang baik, dan inspiratif-inspiratif dari pengalaman yang dialami sehari-hari. Nah, saya mah langsung dituliskan. Tadi yang menang